Jadi surat dari Presiden FIFA ini saya secara sudah baca, legalitas belum enggak ada gunanya. Saya sudah baca surat itu, apa yang Bapak Kepala Negara sampaikan enggak ada di situ. Enggak ada apa? Enggak disebut bahwa kita enggak akan dijatuhkan sanksi. Oh, belum ada kata-kata itu. Ada kata-kata. Kok di media segala macam bahkan presiden mengatakan bahwa FIFA tidak akan menjatuhkan sanksi? Itu kalau kata orang Medan pandai-pandailah. Oh, pandai-pandailah. Iya kan. Jadi enggak bisa, FIFA itu punya suatu filosofi adalah zero tolerance. Artinya menurut Bapak dalam waktu dekat FIFA kemungkinan besar akan menjatuhkan sanksi. Itu menunggu laporan PSSI. Ini PSSI-nya kok sembunyi terus ya? Kalau tidak ada laporan? Iya, dia akan jatuhkan.